사회를 왜 장사하겠다고? 그러니까. Selamat wayah kia buat sobat trot si alam dunia, ketemu lagi sama saya Andreas Baok yang beralih profesi dari tukang aduk sekarang jadi tukang ngomongin film. Nah, film series yang akan kita rangkum kali ini menceritakan tentang seorang pengacara kelas teri yang berusaha menangkap tikus besar. Nah, gak usah banyak spoiler di awal, kita langsung aja ke alur ceritanya. Tapi seperti biasa, saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu. Biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Saya Andreas Baok, ini dia, Big Mouth. Selamat. Film diawali ketika sebuah power clip membawa ratusan emas batangan yang mirip dengan coklat cangkibar ini untuk dikubur. Dan orang yang melakukan penguburan hidup-hidup emas batangan ini disinyalir adalah seseorang yang sering disebut sebagai Big Mouth. Big Mouth가 가로챈 사모펀드 자기해액이 무려 1,000억 원입니다. Berita tentang si Big Mouth ini selalu menjadi trending di acara-acara berita televisi karena hampir selalu terlibat dalam setiap kasus kejahatan. Mulai dari perjudian, jual beli heroin, jual beli laut, sampai pada kasus pengecerotan. Scene berpindah pada seorang pria bernama Chang Ho yang sedang merayakan hari jadi pernikahannya dengan istrinya Mi Ho dan juga ayah mertuanya. Ketika sedang enak-enak makan daging bangkong, tiba-tiba Chang Ho dapat telepon dari seorang jaksa bernama Dong Hua untuk segera bertemu karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. Chang Ho pun segera pamit pada istri dan mertuanya. Sebelum keluar hotel, Chang Ho dikasih satu cup minuman oleh salah satu pelayan wanita. Dan berkat minuman itu, alhamdulillah Chang Ho jadi pusing dan alhasil mobilnya ngusruk. Tujuh hari sebelum kejadian, kita bisa melihat kalau rumah tangga Chang Ho dan juga Mi Ho sama seperti rumah tangga pada umumnya, yang diwarnai kerikil-kerikil. Kasus pertama yang Chang Ho tangani adalah kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang nenek-nenek terhadap seorang remaja di bawah umur. Namun sayang sekali kasus pertama yang dia tangani itu gagal dia menangkan. Mi Ho, istri Chang Ho, bekerja di sebuah rumah sakit sebagai perawat. 근데 환자 생명 다루는 빅마우스라는 거 알고 계셨죠? Saat mengetahui kalau suaminya gagal menang, Mi Ho memaksa Chang Ho untuk menceraikan dirinya malam ini juga. 농담 하지 마, 나 진짜 상처받아. 너도 꼬라지 될 줄 아니? 그러게요. Ayah Mi Ho juga ternyata lebih memilih tinggal bersama Chang Ho daripada tinggal dengan anaknya sendiri. Ayahnya bilang kalau Mi Ho itu tangguh dan bisa bertahan sendiri. Sedangkan Chang Ho meskipun punya titit yang besar, tapi dia sama sekali tidak bisa mandiri. Ketika mereka mau pergi, Chang Ho tiba-tiba dapat telepon dari wali kota Gucheon bernama Choi Doha. Wali kota itu meminta Chang Ho untuk datang menemuinya di sebuah tempat pemancikan ikan impun. Setelah bertemu, sang wali kota menyuruh Chang Ho untuk menangani kasus kriminal yang melibatkan rekan-rekan Pak Wali Kota. Kejadiannya berawal ketika tiga rekannya mengalami kecelakaan lalu lintas yang membuat bagasi mobil terbuka. Di mana di bagasi itu terdapat mayat seorang profesor bernama Seo. Dan tiga rekannya itu terpaksa ditangkap di TKP.
Ada Han Jae-ho, seorang dokter ahli kebuhulan, Lee Dugong, pengacara rumah sakit, dan Jung Chae-bong, putra ketua yayasan rumah sakit Gucheon. Wali kota menunjuk Chang-ho sebagai pengacara karena wali kota tahu bahwa Chang-ho ini adalah pengacara yang tidak kompeten dengan persentase kemenangan hanya 10% saja. Ngehina anjing ya mah. Ternyata Chang-ho ini lebih diprioritaskan untuk mencari kamera video mobil yang hilang pada saat kejadian. Wali kota ingin tiga rekannya bebas, namun dia juga ingin tahu siapa sebenarnya yang membunuh Profesor Seo. Pak wali kota ingin menyingkirkan tiga rekannya itu karena dianggap terlalu ikut campur dalam pemerintahannya. Chang-ho sempat ragu, namun ketika pak wali kota memberikan uang segepok, Chang-ho tanpa ragu bilang, "Hayu, okelah." Keesokan harinya, Chang-ho mulai misinya dengan pergi ke sebuah LP. Ketiga tahanan istimewa itu melihat profil Chang-ho sambil dilayani oleh kepala sipir LP tersebut, bak berada di Hotel Bintang 17. Setelah akhirnya bertemu, Jung Chae-bong tiba-tiba dapat telepon dari seorang pengacara yang ternyata pengacara itu adalah rekan dari si Chang-ho sendiri, yaitu Son Tae. Dia mengaku dapat informasi tentang pembunuhan Profesor Seo yang membuat mereka bertiga panik. Chang-ho pamit pulang sambil menyimpan alat penyadap di sebuah tong sampah. Setelah menyadap pembicaraan mereka bertiga, Chang-ho mengetahui kalau kamera dashboard itu ada pada istri Dr. Han. Dan ia juga berpikir ada kaki tangan lain yang terlibat dalam kasus ini. Dia pun memberitahukan hal tersebut pada Pak Wali Kota. Istri Dr. Han sendiri sedang melakukan syuting acara Lenong di sebuah stasiun televisi. Setelah selesai syuting, seorang pria tiba-tiba masuk ruang ganti yang membuat Hye Jin berteriak. Chang-ho terpaksa mendobrak pintu dengan alat berat. Dan ia melihat seseorang itu telah kabur. Chang-ho dan Pak Wali Kota mulai menginterogasi Hye Jin mengenai video kamera mobil yang kata suaminya disembunyikan oleh dirinya. Sebelum menunjukkan kamera dashboard mobil itu, terlebih dahulu Hye Jin menyebut nama Gong Ji-hun sebagai kaki tangan lain di balik pembunuhan Profesor Seo. Gong Ji-hun ini adalah seorang presiden direktur surat kabar di Korea. Ternyata kamera dashboard itu disembunyikan Hye Jin di sebuah kuil. Dalam rekaman video itu, bagaimana tiga orang tersangka ini membunuh Profesor Seo secara terencana. Dari keributan yang terjadi, terdengar mereka berempat menyebut-nyebut tentang suatu makalah. Dan Chang-ho sangat penasaran tentang isi makalah yang mereka perebutkan itu. Kita pergi menemui Mi-ho yang kedatangan tamu tadi undang. Mereka dari pengadilan Gun-cheo yang bertugas untuk menyita properti pribadi sebagai permintaan dari Bobai Capital. Itu terjadi akibat Chang-ho gagal bayar utang pada Bank Emok. Anjing, ternyata Bank Emok itu tidak hanya ada di Indonesia ya, tapi di Korea juga ada banyak. Asyah, persetan dengan Bank Emoknya. Chang-ho pulang ke rumah tentu saja dengan wajah yang berseri-seri dan sedikit centol. Mi-ho sempat akan memukul Chang-ho dengan pot kembang, namun ketika Mi-ho melihat uang yang dibawa oleh suaminya,
dia malah jadi terkejut dan wajah kucemnya perlahan memudar. Karena udah dikasih uang, Miho pun terlihat lebih cerah dan malam ini siap ngadengkak. Apa para suami itu harus punya banyak uang dulu agar gampang membongkar kemem istrinya kayak si Changho begini? Keesokan harinya, Changho menemui Gong Ji-hun untuk menawarkan kamera dashboard itu padanya. Dari sini kita mengetahui kalau ternyata si Changho ini berniat berkhianat karena seharusnya kamera dashboard itu diserahkan pada Pak Wali Kota. Namun Gong Ji-hun juga nampak tidak tertarik dengan kamera itu karena mungkin saja dia tidak merasa kalau dirinya terlibat dalam kasus pembunuhan Profesor Seok. Di dalam mobil, Changho dapat telepon dari Pak Wali Kota dan menyuruhnya untuk segera menyerahkan kamera dashboard itu pada Wali Kota. Namun, Changho menolak dengan alasan akan menyerahkan sendiri ke kantor kejaksaan. Changho memberikan pesan pada Jaksa Cho Donghua bahwa dirinya memiliki informasi penting yang harus dibagi dengannya. Itulah beberapa momen yang terjadi sebelum kecelakaan. 고천병원 살인 사건 법률 대리인 박창호 변호사. 가시면서 드세요. 아, 예. 단 untungnya Changho juga ternyata masih hidup. Changho tiba di rumah sakit. Sementara mobil yang dia tumpangi digeledah seseorang yang membuat kamera dashboard itu jatuh pada orang lain. Bak jatuh tertimpa podol, Changho ditangkap polisi karena dituduh memakai narkoba ketika mengendarai mobil. Sebagai seorang istri, Miho memberikan suntikan moral pada Changho untuk selalu tenang dan waspada. Di dalam sel tahanan, Changho menyadari kalau yang membuat dia kecelakaan adalah minuman lahang yang diberikan oleh pelayan hotel dan tentu saja atas suruhan Gong Ji-hun. Dia meminta salah satu sipir di sana untuk menghubungi wali kota. Wali kota sudah mengetahui kalau ternyata Changho mengkhianatinya. Maka dari itu wali kota menyuruh Changho untuk meminta bantuan pada Ji-hun dan tidak pada dirinya. Di tempat lain, para aparat kepolisian menggeledah kantor kerja Changho dan di luar dugaan, di dalamnya terdapat banyak sekali emas batangan, uang, dan juga bubuk tarigu. Anjing, tenyangka aing. Balik lagi ke si Changho yang harus rela masuk ke penjara terburuk di Korea. Aduh, wajah napinya serem-serem amat ya. Lebih serem dari ikan lohan malah. Aju 영광스러운 것이지. Changho dilempar dan kembali dipertemukan dengan tiga tersangka istimewa untuk disiksa. Sementara itu, para anggota NR atau Nine Rivers telah mengadakan syukuran di suatu tempat. Wali kota dan Gong Ji-hun juga nampak menghadiri acara tersebut. Ketika perang dingin berlangsung antara Ji-hun dan wali kota, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sebuah berita tentang tertangkapnya Big Moss. Dan Big Moss itu adalah Pak Changho. Di dalam ruangan Pak Changho ditemukan uang senilai 5 miliar won, bubuk tarigu senilai 10 miliar won, buku besar judi ilegal, dan ponsel sekali pakai dengan jumlah yang banyak. Kembali ke sel setelah digebugin, kali ini Changho akan dibunuh dengan cara digantung. Gong Ji-hun yang mengetahui kalau Changho adalah Big Moss langsung menyuruh kepala sipir di sana untuk membiarkan Changho hidup karena dia berharap uang dirinya yang berada di Lala Capital bisa kembali. Miho dan Song Tae mencoba membesuk Changho, namun petugas mengatakan bahwa Changho
tidak menerima kunjungan. Pak Go juga menelepon Sung Tae untuk tidak pulang dulu ke rumah karena di rumahnya banyak sekali wartawan yang ingin mewawancarai Miho terkait suaminya yang disebut-sebut sebagai Big Mouse atau Raja Dunia Kejahatan. Chang-ho-ga Big Mouse라네요? Namun Miho malah kekeh menemui wartawan untuk menjelaskan bahwa suaminya bukanlah Big Mouse seperti yang telah diberitakan. Ia juga memberikan pesan khusus buat suaminya bahwa dia akan sekuat tenaga membuktikan dan mengeluarkan suaminya itu dari penjara. Chang-ho merasa sedih setelah melihat istrinya tampil di TV dan harus mengklarifikasi segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Chang-ho juga diinterogasi mengenai kepemilikan uang, emas, bubuk tarigu, pistol, dan HP sekali pakai yang ditemukan di ruang kerjanya. Namun sekali lagi dia membantah semuanya dan dia mengaku seandainya semua uang itu adalah miliknya, maka tidak mungkin dia menjadi orang miskin seperti ini yang tiap hari nganyuk ngehutang ke Bang Emo. Seketika Chang-ho teringat pada apa yang dikatakannya pada Miho, bahwa sebentar lagi istrinya itu akan melihatnya di TV. Dan ucapan Chang-ho itu menjadi kenyataan, namun bukan sebagai selebritis, melainkan sebagai bangsat. Aduh, Chang-ho, masuk TV teh minimal jadi model iklan tarasi atuh ari kamu. Ini mah jadi bangsat, aduh kacau. Sedikit insiden terjadi ketika Chang-ho kembali berpapasan dengan tiga tahanan istimewa. Chang-ho menuduh bahwa mereka bertigalah yang menjebak Chang-ho dengan menaruh uang di tempat kerjanya. Ketika masuk sel, Chang-ho bertemu dengan seorang pria bernama Jerry. Dia mengaku bahwa dia suka tikus, maka dari itu ketika Chang-ho datang dengan julukan Big Boss, Jerry sangat mengidolakannya dan akan mengabdi padanya. Emang arti mouse itu apa ya? Kan itu mah alat komputer. Wah, salah arti ini Mas Jerry ya. Sementara itu, Ji-hun memberi peringatan pada tiga rekannya untuk tidak menyentuh Chang-ho sebelum dia memberi aba-aba. Choi Sung-krak menemui Ji-hun dan berjanji akan menemukan uang 100 miliar won milik Ji-hun yang disembunyikan oleh Big Mouse itu. Meskipun mereka berdua tidak benar-benar yakin bahwa Chang-ho adalah Big Mouse yang dimaksud. Choi Sung-krak juga diam-diam menemui wali kota dan memberikan sebuah daftar pembeli narkoba pada Big Mouse. Dan mereka adalah orang-orang VIP. Wali kota sangat tidak menyukai tiga tahanan istimewa karena selalu menganggap rendah wali kota. Wali kota berencana ingin menghancurkan tiga rekannya itu tanpa harus membunuh mereka. Di tempat lain, Miho, Pak Go, dan juga Song Tae tengah mempelajari semua yang terjadi pada Chang-ho, mulai dari pelayan hotel yang memberikan kopi berisi narkoba pada Chang-ho, sampai kematian Profesor Seo yang menyebut-nyebut soal makalah. Populernya kata Big Mouse membuat semua orang membicarakannya, tak terkecuali para napi. Ada yang percaya bahwa Chang-ho itu adalah Big Mouse, dan juga ada juga yang tidak. Bahkan di antara mereka menggambarkan sosok Big Mouse itu seseorang yang tinggi besar, titit besar dengan tato berit di punggungnya. Ada juga yang menggambarkan bahwa Big Mouse itu adalah seorang perempuan seksi dan bahenol tapi juga sangat kejam. Bang Fahri Husaini yang seorang pemimpin napi mengetes Chang-ho dengan cara memukulnya berkali-kali. Dia ingin tahu apakah dia benar-benar Big Mouse atau bukan. Tak hanya Bang Fahri, kepala sipir juga memanggil Chang-ho untuk menanyakan dia itu Big Mouse atau bukan. Ketika Chang-ho mengaku bahwa dia bukanlah Big Mouse, kepala sipir itu pun memukul Chang-ho sambil menghentikan Chang-ho untuk makan dan minum. Anjing, emang gak ada ahlak gitu ya sipir. Udah makan gak dikasih minum.
nanti sembelit atau ai kamu pageuh modal di mana. Miho mendaftar ke rumah sakit Gucheon dengan misi ingin menyelidiki perihal makalah yang selama ini jadi rebutan Profesor Seo dan juga tiga tahanan istimewa. Hal itu Song Tae beritahukan pada Chang Ho yang membuat Chang Ho khawatir. Song Tae juga memberitahu kalau tiga tahanan istimewa itu sebentar lagi akan segera dibebaskan. Dan kejaksaan akan menetapkan Chang Ho sebagai terdakwa Big Boss yang selama ini mereka cari. Merasa kasihan sama Miho, Chang Ho menyuruh Song Tae membuat surat cerai untuk Miho agar para bank emok dan rentenir tidak menagih utang pada Miho. Ketika sedang merasa di bawah, Chang Ho teringat pada istrinya Miho yang sejak dulu telah banyak berkorban untuknya. Ternyata biaya sekolah hukum yang Chang Ho pakai selama ini adalah hasil dari kerja Miho sebelum mereka menikah. Namun keadaan membuat Chang Ho merasa frustasi dan berniat ingin mengakhiri hidupnya. Salah satu napi memperingatkan Chang Ho untuk tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Jika dia mencoba untuk bunuh diri namun gagal, maka Chang Ho akan cacat seumur hidup. Dari sini, pikiran Chang Ho mulai terbuka. Ia tak perlu melakukan bunuh diri karena para tahanan di sini adalah orang-orang yang kejam. Maka dari itu, ia hanya perlu mengajak mereka berkelahi untuk membuat dirinya mati. Pertama-tama yang Chang Ho ajak berkelahi adalah Bang Fahri Husaini. Chang Ho mengguyurkan sayur baso pada kepala Bang Fahri yang juga mirip baso. Berharap Bang Fahri akan membunuh dirinya. Namun ternyata Chang Ho malah mampu memukul Bang Fahri sampai Bang Fahri tumbeng ngalang-ngerak. Kemudian dia bertemu dengan napi lain yang sudah diponis hukuman mati. Dia adalah seorang psikopat dan juga pembunuh berantai. Chang Ho berharap dengan mengajaknya berkelahi, maka dirinya akan tewas oleh si psikopat itu. Namun ketika Chang Ho memukul si psikopat itu, tiba-tiba si psikopat itu jadi sadar dan merasa bersalah pada ibunya. Waduh. Hebat benar ya si Chang Ho, bisa membuat seorang psikopat sembuh seketika. Jangan-jangan si Chang Ho ini seorang wali, kayak di film-film ya. Semenjak dua kejadian itu, Chang Ho sangat dihormati sekaligus disegani oleh para napi lain. Namun Chang Ho yang memang menginginkan kematian kembali mencoba berbuat ulah dengan cara berusaha kabur dari tahanan dan berharap para sniper tahanan menembaknya hingga tewas. Sasar ya. Namun kepala sipir yang dapat amanat dari Ji-hun untuk tidak membunuh Chang Ho langsung memerintahkan anak buahnya untuk tidak menembak. Dan lagi-lagi Chang Ho selamat dari kematian. Kita ke Miho yang sudah mulai bekerja di tempat barunya itu. Dan di hari pertama bekerja, Miho langsung diospek oleh kepala dan teman-temannya. Ketika semua orang pergi makan di luar, Miho malah disuruh melayani pasien sendirian saja. Pasien, sekarang ada keperluan di mana? Mungkin ada keperluan di sini. Ketika sedang sibuk mempersiapkan obat dan makanan, tiba-tiba Miho melihat seorang pasien dengan kondisi yang sangat darurat. Miho menekan tombol darurat, namun tetap saja tak ada dokter atau perawat yang datang. Miho berinisiatif melakukan pompa manual pada pasien sehingga membuat pasien kembali bernapas. Namun setelah itu bukannya dapat pujian,
Miho malah diperingatkan oleh si Juhe, istri wali kota sekaligus sebagai direktur dari rumah sakit ini, untuk tidak melakukan hal itu lagi tanpa sepengetahuan dokter. Udah tahu mau mati masa dibiarin atuh sia, edan sugan mah ya. Atasan Miho juga memberitahu kalau di bangsal ini sudah ada kesepakatan antara rumah sakit dan juga keluarga pasien. Jika jantung pasien berhenti, maka tidak boleh melakukan resusitasi. Miho juga mendengar percakapan aneh ketika keluarga pasien dipaksa menandatangani surat perjanjian agar tidak melakukan resusitasi jika ingin pasien dioperasi. Miho pun menceritakan semua kejadian di rumah sakit itu pada ayahnya dan juga Song Tae. Tapi Song Tae malah memberikan surat cerai yang diamanatkan dari Chang Ho untuk Miho. Miho marah dan tahu kalau yang dilakukan Chang Ho itu untuk kebaikan dirinya, maka dia akan terus berusaha membantu suaminya itu sampai dia menjadi pengacara hebat. Kita ke Pak Yongab yang sedang asing menghitung uang haram hasil meras dari para napi. Dia juga menyuruh bawahannya untuk mengumpulkan seluruh napi di ruang sidang. Ah, sojang이 도망난다 이건. Dengan wajah sombong kekasablennya, kepala sipir itu menyebut bahwa dirinya adalah dewa di penjara ini. Ya, dewa dul ya. Maka seluruh napi harus tunduk pada aturan-aturannya. Dia juga mulai mengklasifikasi para tahanan dengan menyebutkan nomor-nomor yang dipanggil. Nomor yang dipanggil itu adalah kelas A, di mana setiap bulannya sering memberikan uang keamanan pada kepala sipir. Ada lagi kelas VIP di mana mereka tidak perlu menghadiri acara seperti ini. Contohnya, seperti si tiga tahanan istimewa. Salah seorang napi merasa kecewa karena dia merasa baru saja setor, tapi sudah diminta setor lagi. Namun bukannya diberi penjelasan, dia malah digebugin sama petugas. Dasar orang-orang pemali ya, emang gak pernah pesantren nih orang. Kejam amat. Di tengah penyiksaan, Chang Ho mengeluarkan dalil tentang pasal-pasal narapidana pada kepala sipir, namun tetap si Bagong tak bergeming. Dan Chang Ho malah diseret keluar persidangan. Di saat para napi kelas A maupun VIP bersenang-senang, para napi kelas rendah malah disuruh untuk membersihkan selokan yang banyak bodolnya. Bang Pahri memanggil si Endang dan menyuruhnya untuk membunuh si Chang Ho dengan imbalan akan membiayai operasi istri si Endang yang menderita kanker disertai karuron. Keesokan harinya si Endang bersiap-siap akan melakukan eksekusi. Namun aksinya itu keburu ketahuan sama kepala sipir dari kamera CCTV sehingga dia memberi peringatan dengan menyalakan suara sirine. Namun meskipun suara sirine terdengar, si Endang malah kagok edan dan mantap untuk membunuh si Chang Ho. Beruntung para petugas keburu datang dan berhasil melumpuhkan si Endang. Chang Ho meyakini kalau semua ini adalah rencana dari tiga tahanan istimewa. Dan itu berarti mereka bukanlah orang-orang yang menjebak dia untuk menjadi seorang Big Boss. Pak Yongab kembali memanggil Chang Ho untuk meminta uang tutup mulut karena berkat Ji Hoon, Chang Ho bisa terus selamat dari kematian. Ji Hoon melakukan itu karena Ji Hoon menganggap bahwa Chang Ho adalah Big Boss yang sesungguhnya. Nah, jika Chang Ho memberikan uang tutup mulut pada si Yongab, maka dia akan terus meyakinkan Ji Hoon bahwa Chang Ho adalah Big Boss. Kalau sampai Ji Hoon tahu bahwa Chang Ho ini Big Boss palsu, maka tidak hanya dirinya saja, istri dan mertuanya pun akan terancam juga. Mendengar hal itu, Chang Ho berpikir bahwa dia memang harus jadi Big Boss yang sesungguhnya dan balik mengancam si sipir. Eksya.
Kita ke Miho yang benar-benar merindukan suaminya. Dia teringat ketika dirinya baru saja putus dari kekasihnya dengan alasan bahwa kekasihnya itu memiliki wanita lain yang jauh lebih cantik dan jauh lebih kaya dari dirinya. Di saat hatinya sedang hancur lebur seperti bubuk tai, Chang-ho datang menyatakan cinta dan berjanji tidak akan membuat Miho menangis. 얼굴은 어떡하고 걔가 훨씬 더 노력해볼게. Juhe, istri sang wali kota, memberikan kode bahwa dia ingin ditusuk sekalian ngadonan karena dia ingin punya anak. Namun suaminya, si wali kota, malah menolaknya karena dia lagi gak enak badan, nyeri parinikan. Kembali ke sel di mana Chang-ho dan kawan-kawan diberi makanan yang cocoknya. Makanan itu diberikan pada babi dan undur-undur. Chang-ho menggulingkan semua makanan itu dan menyuruh tahanan lain mengikutinya sambil membawa air kotor campur podol. Mereka melempari para petugas yang menghadang dengan air podol itu. Keributan itu menjadikan tontonan bagi semua para napi. Tak lama setelah itu muncullah para tahanan VIP ditemani oleh kepala sipir. Chang-ho yang sudah mentasbihkan diri sebagai Big Boss balik mengancam kepala sipir itu sambil terus meminta makanan yang layak. Entah karena takut atau apa, akhirnya kepala sipir itu memperbolehkan mereka pergi ke dapur untuk mendapatkan urap sampe dan sayur tangkil. Lagi enak-enak makan, seorang petugas datang dan memberitahu Chang-ho bahwa di luar ada pengacaranya. Ternyata yang datang adalah Miho, istrinya. Miho langsung memeluk Chang-ho meskipun Chang-ho agak gugup karena dia sudah bulat untuk menceraikan Miho. Namun Miho balik bertanya, jika aku yang ada di dalam penjara dan itu bukan salahku, apakah kamu juga akan menceraikanku? Chang-ho tidak menjawab dan hanya menangis saja. Akhirnya baik Miho ataupun Chang-ho sepakat untuk menghadapi masalah ini sama-sama. Mereka pun kembali berpelukan meskipun Chang-ho dalam keadaan bau tai. Ketika Chang-ho keluar dari ruangan isolasi, Chang-ho langsung disambut oleh 7 orang yang mengaku akan mengabdikan hidupnya buat Chang-ho. Chang-ho sadar bahwa untuk menjadikannya Big Mom sungguhan, maka dia harus punya banyak anak buah. Chang-ho pun menyuruh si Jerry untuk mengumpulkan orang yang berminat masuk gengnya. 50 orang pertama yang bersedia masuk gengnya, maka Chang-ho akan mengabulkan segala keinginannya. Dari sekian ribu napi, hanya 3 orang yang benar-benar percaya pada Chang-ho. Yang pertama adalah Nobak. Dia ingin Chang-ho mengabulkan permintaannya, menemukan putrinya yang katanya hilang di bawah kalong wewe. Yang kedua adalah si psikopat. Dia meminta tolong agar ibunya diselamatkan dari penyakit kanker dan rorombehennya. Kebetulan sekali ibunya si psikopat ini dirawat di rumah sakit tempat Miho bekerja. Kita ke Miho terlebih dahulu yang terus-terusan gencar mencari informasi tentang makalah yang diperbutkan oleh Profesor Seo. Miho juga mengobrol dengan ayahnya tentang kabar Profesor Seo yang simpang siur. Percakapan mereka rupanya didengar dari tadi oleh salah satu keluarga pasien. Miho dipanggil oleh Bu Juhe, sang direktur rumah sakit. Juhe ingin Miho mengundurkan diri dari rumah sakit ini terkait suaminya yang dijuluki sebagai Big Boss. Namun Miho menolaknya karena itu semua masih praduga semata.
Miho juga menyinggung soal suaminya Bu Juhe, yakni Pak Wali Kota, yang turut andil dalam penyebab suaminya masuk penjara. Pak Wali Kota menyuruh Chang Ho untuk menyelesaikan kasus tentang pembunuhan Profesor Seo yang berawal dari perebutan soal makalah. Bu Juhe langsung membantah bahwa tidak ada masalah sama sekali di rumah sakit ini. Aku sepenyaki kamu ya. Miho pun pamit keluar dan di luar, Miho dicegat oleh salah satu keluarga pasien yang tadi menguping pembicaraan Miho dengan ayahnya. Dia mengungkapkan bahwa dirinya tidak percaya sama siapapun di rumah sakit ini kecuali Miho. Dia juga meminta bantuan Miho untuk menyelamatkan suaminya yang kemarin digegel monyet. Percakapan mereka terhenti setelah atasan Miho menyuruh Miho untuk kembali bekerja. Kita ke tiga tahanan istimewa yang merasa gelisah setelah mendengar Chang Ho akan merekrut banyak anak buah. Mereka bertiga berikut kepala sipir akhirnya membuat rencana untuk membunuh Chang Ho. Si Endang tiba-tiba datang dan meminta maaf pada Chang Ho karena waktu itu berusaha ingin membunuhnya. Untuk menebus kesalahannya, si Endang rela mengabdikan dirinya pada Chang Ho selama dirinya ada di penjara. Namun, si Endang rupanya hanya pura-pura saja dan kembali berniat membunuh Chang Ho dengan membawa beberapa prajurit. Namun di luar dugaan, aktor sebenarnya ternyata bukanlah si Endang, melainkan si psikopat. Namun aksinya itu keburu dihentikan oleh Nopak, meskipun Nopak sendiri harus kena tusuk. Singkat cerita, Nopak dibawa ke ruang perawatan. Si Bagong Yongab menemui si peramal itu dan menanyakan kenapa dirinya berada di pihak Chang Ho. Nopak hanya memberikan kode dan membisikkan sesuatu pada si Bagong Yongab. Pak Chang Ho CS tiba-tiba dikeluarkan dari ruang isolasi yang membuat Endang CS marah karena hanya Chang Ho CS lah yang dibebaskan. Padahal dia menjalankan tugas yang diberikan oleh Yongab. Si Bagong Yongab juga dapat cacian dan juga hinaan dari tiga tersangka istimewa karena kembali membiarkan Chang Ho hidup. Tapi kali ini si Yongab berani melawan dan berniat akan mengembalikan uang sogokan yang mereka berikan. Yongab tidak mau ambil resiko karena bila ada banyak korban yang tewas termasuk Chang Ho, maka jabatannya sebagai kepala sipir akan terancam. Kita ke Miho, setelah menyuntik obat, tiba-tiba si pasien kejang-kejang yang membuat semua perawat berkumpul. Dokter dan Bu Komala menyalahkan Miho karena dianggap ceroboh dalam memberikan dosis. Sambil membuka komputer resep, Miho beralasan bahwa dia memberikan resep sesuai dengan yang diperintahkan. Namun ternyata catatan resep itu berubah dari yang tadinya 2 mili menjadi hanya 1 mili. Miho yang sempat terpojok bisa bernapas lega setelah dia memberikan bukti foto sebelum dia memberikan resep. Bu Komala langsung mengalihkan pembicaraan dengan menyuruh para perawat menghadiri seminar alat hitam. Miho yakin kalau yang melakukan hal itu adalah Nona Jang atas suruhan Bu Komala. Miho memanfaatkan acara seminar itu untuk berpura-pura bahwa dirinya mempunyai makalah mendiang Profesor Seo yang belum diterbitkan. Tentu saja pernyataan Miho itu membuat gempar seluruh orang yang menghadiri acara seminar itu. Ayahnya merasa khawatir karena itu bisa membuat Miho terancam. Tapi Miho bilang bahwa dia sengaja melakukan itu untuk mengetahui siapa yang akan terpancing.
Belum lama setelah pernyataan itu, Miho langsung diikuti seseorang. Ketika Miho sedang merasa panik, tiba-tiba seseorang datang dan itu adalah Pak Go Hayashi Miho. Miho dapat telepon dari wali kota terkait pernyataannya yang mengaku punya makalah Profesor Seo. Mereka berdua setuju untuk bertemu di suatu tempat besok hari jam 12 siang setelah sholat duhur. Kembali ke Nopak yang kali ini dapat kunjungan dari Changho. Nopak sempat menanyakan apakah Changho ini Big Boss asli atau bukan. Dia sangat khawatir pengorbanannya akan sia-sia jika Changho bukanlah Big Boss asli. Karena Changho belum mengabulkan permintaannya untuk bertemu dengan putrinya. Changho meyakinkan Nopak bahwa dia benar-benar Big Boss. Di ruang isolasi, dua rekan si Endang berteriak memarahi si Endang, namun tak ada jawaban sama sekali. Ternyata si Endang sudah tewas dalam keadaan menggantung. Si Bagong Yongab mencurigai Changho lah yang melakukan pembunuhan terhadap si Endang. Namun Changho diam saja tak bergeming sedikit pun. Wali kota menemui Miho dan menanyakan apakah benar Miho memiliki makalah Profesor Seo. Miho menjawab bahwa dia hanya pura-pura saja dan dia juga sedang mencarinya untuk mengungkap kasus suaminya. Miho menuduh Juhe, istri wali kota, sepertinya mengetahui tentang makalah itu. Namun, wali kota menegaskan bahwa istrinya tidak tahu apa-apa. Jihoon datang ke sel untuk menemui Changho. Jihoon menyuruh Changho untuk mengembalikan uang 100 miliar won yang diinvestasikan di Lala Capital. Jihoon juga mengetes Changho apa dia benar-benar Big Boss. Jihoon meminta Changho menyebutkan nama-nama pelanggan yang sering membeli narkoba padanya. Changho menjawab bahwa dia akan menutupi identitas para pelanggan yang selalu membeli barang haram itu kepadanya. Jihoon memberikan waktu 1 minggu untuk Changho memberitahukan para pelanggan itu. Jika tidak, maka dapat dipastikan bahwa Changho bukanlah seorang Big Boss dan ia akan segera membunuhnya. Iban 주말에 다시 올 테니까 그때까지. Changho memukul salah satu petugas dan mengambil HP-nya untuk menelpon wali kota. Dia meminta bantuan wali kota untuk memberikan nama-nama pelanggan narkoba si Big Boss asli. Kalau tidak, maka Changho akan dibunuh. 하지 말라면서요. Wali kota menyuruh salah satu bawahannya untuk membuntuti jaksa Choi Sung-krak karena dicurigai dia juga bekerja sama dengan Gong Ji-hun. Sementara itu, dua anak buah si Endang merengek, minta petugas untuk mengeluarkan mereka dari ruang isolasi karena mereka takut dibunuh oleh Big Boss seperti si Endang. Selamat dari ruang isolasi, dua anak buah si Endang ini malah mati akibat keracunan di tempat makan. Dari hasil penyelidikan, ternyata mereka berdua keracunan sianida. Dicurigai orang yang melakukan pembunuhan itu, ruangan Changho akhirnya digeledah petugas. Namun mereka tak menemukan barang yang mencurigakan kecuali salepak, sikat gigi, dan korek kuping. Si Bagong Yongab bertanya kenapa orang yang memulai perkelahian dengan Changho semuanya tiba-tiba mati. Namun Changho tak menjawab pertanyaan itu karena memang dia juga tidak mengetahui kenapa mereka bisa terbunuh. Jihoon dan rekannya Tuan Sa berniat menemui tetua. Namun yang datang malah asistennya dan menyuruh Jihoon untuk menunggu karena sebentar lagi akan ada tamu. Jihoon dan Tuan Sa kelihatan gugup dan gelisah setiap datang ke tempat tetua ini. Wah, kenapa ya? Apa wajah tetuanya itu serem seperti siluman mimpi? Ternyata tamu yang membuat Jihoon menunggu itu adalah Juhe, istri wali kota. Asisten tetua malah menyampaikan bahwa tetua tidak mau menemui Jihoon sebelum dia memberikan uang 100 miliar won itu. Asisten tetua itu juga malah menyuruh Jihoon untuk mendukung wali kota karena nanti malam
wali kota akan bertemu dengan pimpinan partai mayoritas. Dengan sangat terpaksa, Ji-hun pun melayani para tamu wali kota meskipun dengan wajah yang tak ikhlas dan porenges. Merasa cemburu dengan wali kota yang terus-terusan diperlakukan istimewa sama dua tamu tadi, membuat Ji-hun berusaha memukul wali kota di toilet. Namun dengan jurus cimandenya, wali kota berhasil membuat Ji-hun balik digerwak. Mi-ho terus diikuti seseorang sehingga dia memutuskan untuk memberitahu ayahnya. Ayahnya langsung datang ke TKP bersama Song Tae setelah melihat foto yang dikirim Mi-ho. Sambil mengeluarkan alat setrum belut, dia langsung menyetrum orang tak dikenal itu sekalian memborgolnya. Mi-ho mengenali orang yang tak dikenal itu yang ternyata salah satu bawahan dari Pak Wali Kota. Mi-ho langsung menelepon Wali Kota dan menanyakan tujuan Wali Kota menyuruh orang untuk membuntutinya. Wali Kota pun memberikan alasan karena dia hanya ingin melindungi Mi-ho setelah pernyataan Mi-ho yang mengaku memiliki makalah Profesor Seo. Sebagai bukti bahwa Wali Kota berniat baik pada Mi-ho, Wali Kota memberikan sebuah surat untuk diberikan pada Chang-ho. Seperti biasa setelah bertemu, Mi-ho langsung memeluk suaminya itu dengan erat dan si Song Tae terpaksa harus kembali menjadi pot kembang. Mi-ho memberikan surat wali kota yang berisi nama-nama orang yang selalu membeli narkoba pada Big Boss. Chang-ho juga memberitahu Mi-ho bahwa untuk saat ini hanya wali kotalah yang berpihak pada mereka. Di sisi lain, ternyata daftar nama-nama itu adalah Gong Ji-hun yang membuatnya. Ji-hun sengaja memberikan daftar itu pada Jaksa Choi Sung-krak untuk diberikan pada wali kota. Jika daftar nama-nama itu yang disebutkan oleh Chang-ho, maka dapat dipastikan bahwa Chang-ho bukanlah Big Boss yang sesungguhnya. Berkat kesuksesan Jaksa Choi Sung-krak dalam memainkan peran muka duanya, dia langsung ditawari untuk menjadi kepala hansip. Kepala jaksa maksudnya. Kembali ke sel, di mana para napi mempertaruhkan harta benda mereka untuk memilih siapa yang akan menang di penjara ini. Jerry yang menjadi bandar dalam perjudian itu terlebih dulu diamankan petugas dan digiring ke hadapan Chang-ho. Chang-ho yang merasa yakin akan menang, mengumumkan pada seluruh napi bahwa yang memilih Big Boss akan menang besar. Chang-ho juga bertaruh dengan 3 tahanan istimewa sebanyak 300 juta won. Dan yang akan menjadi rekbernya adalah si Bagong Yongab dengan potongan 10%. Ji-hun mengajak wali kota pergi ke sel untuk menyaksikan taruhan Pak Chang-ho dengan Jung Jae-bong tentang daftar penyebutan nama-nama pembeli narkoba pada Big Boss. Ji-hun memberitahu wali kota bahwa daftar nama yang diberikan wali kota pada Chang-ho adalah hasil karangan dia saja. Dan Chang-ho akan kalah taruhan sebanyak 300 juta won. Mendengar hal itu, wali kota langsung berlari dan berusaha menelepon Yongab. Namun, si Yongab malah merijek telepon dari wali kota itu. Di saat hari H pertaruhan, Chang-ho mendapat banyak sekali dukungan dari napi lain, layaknya pencalonan kepala desa. Wali kota sebenarnya tiba tepat waktu, namun si Yongab tidak memberikan izin pada wali kota untuk berbicara berdua dengan Chang-ho. Dan menyuruh anak buahnya untuk segera membawa masuk Chang-ho dan memulai pertaruhan. Ji-hun sangat yakin sekali bahwa Chang-ho pasti akan menyebutkan nama-nama pembeli narkoba itu dari hasil karangan tulisannya.
Terlebih dia melihat wali kota datang dengan terburu-buru dan tentu saja dengan wajah yang tegang seperti pengen ee. Yogita bang, aku ini. Jihoon dan Chang Ho mulai memberikan daftar nama-nama pembeli narkoba itu pada sang wasit. Jihoon terlihat tidak sabar ingin segera melihat jawaban Chang Ho yang diyakininya akan salah. Dan tiba-tiba... di luar dugaan, Chang Ho memberikan daftar nama-nama itu dengan tepat. Waduh, pintar sulap oge euy Chang Ho. Bahkan Chang Ho juga mengkoreksi salah satu nama asing yang ada di jawaban Jihoon. Lucas Martin. Harusnya diakhiri dengan huruf S, Martins, bukan Martin. Kemenangan Chang Ho itu disambut gembira oleh para napi yang memilih Chang Ho. Dan kali ini semua orang percaya bahwa Chang Ho adalah Big Boss sungguhan. Jihoon juga ternyata ikut senang karena dia bisa melanjutkan kasus uang 100 miliar won milik Nine Rivers yang dicuri oleh Big Boss. Chang Ho bersedia membayar uang itu asalkan Jihoon memiliki bukti bahwa dialah yang mengambil uang itu. Jihoon menyinggung seorang pria bernama Peter Hong yang mengaku bahwa uang senilai 100 miliar itu diambil oleh Big Boss. Dan kebetulan sekali, Peter Hong ini sejak tadi malam sudah berada di kantor polisi. Peter Hong sendiri sedang diinterogasi oleh Jaksa Choi Sung Krak dan mengaku bahwa terakhir kali dia bertemu Big Boss adalah sekitar 5 tahun yang lalu. Pertemuan itu berawal ketika dia diusir dari perusahaannya karena menggelapkan uang perusahaan. Dia jadi stres, teeling, dan berniat mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba seseorang menelpon dia dan seseorang itu ingin menginvestasikan uangnya senilai 500 juta won. Hanya berjarak 2 minggu saja uang 500 juta won itu bertambah menjadi 3 miliar won. Meroketnya karir Peter Hong membuat dia direkrut oleh NR atau Nine Rivers untuk menangani semua keuangan dari NR tersebut. Peter Hong sendiri kabelejo dengan tidak menyadari kalau semua uangnya itu harus jatuh ke tangan Big Boss. Meskipun dia sudah pernah janjian dengan Big Boss, namun dia tidak sempat melihat wajahnya karena si Big Boss hanya diam di dalam mobil. Jaksa Choi memberikan foto Chang Ho pada Peter Hong dan menyuruhnya untuk mengakui kalau Chang Ho ini adalah seorang Big Boss. Wajah gugup dan boloho Peter Hong terlihat ketika dia dipertemukan dengan Chang Ho. Peter Hong mungkin menyadari kalau yang ada di sampingnya itu adalah seorang mafia yang bisa membunuhnya kapan saja dia mau. Tiba-tiba suara alarm berbunyi dan itu adalah sebuah jadwal rutin untuk Peter Hong menyuntikkan insulin agar mengobati singkayoannya. Namun tak lama setelah itu Peter malah tewas dalam kondisi mulut berbusa seperti 2 tahanan sebelumnya. Jihoon merasa kesal karena Peter adalah satu-satunya saksi agar dia bisa mendapatkan uang forum NR senilai 100 miliar won itu. Jihoon juga menanyakan pada wali kota tentang istri Chang Ho yang kabarnya memiliki makalah Profesor Seo. Wali kota menjawab bahwa itu bohong dan dia sudah memastikannya. Salah satu keluarga pasien menonton sebuah acara yang di dalamnya ada Direktur Juhe. Acara itu mengingatkan dia pada percakapan Profesor Seo sebelum tewas. Profesor Seo menyuruhnya untuk membuat aksesoris seperti yang dia tunjukkan. Seperti melihat sesuatu yang janggal, akhirnya membuat wanita itu pergi dengan tergesa-gesa tanpa memperdulikan Miho yang ada di sampingnya. Kasihan Miho gak diwaro ya. Miho dapat telepon dari Jihoon dan dia ingin sekali bertemu dengannya. Miho masuk ke sebuah warteg di mana di sana Jihoon sedang menunggunya. Alat penyadap suara pun sudah disiapkan agar percakapan mereka langsung tembus pada wali kota.
Ji-hoon akan membayar berapapun yang Mi-ho minta jika Mi-ho benar-benar memiliki makalah itu. Namun Mi-ho menolaknya dengan alasan bahwa makalah itu akan ia gunakan untuk menyelamatkan suaminya. Ji-hoon juga memberitahu Mi-ho kalau suaminya itu benar-benar Big Mom sungguhan karena dia bisa menebak semua klien yang selalu rutin membeli narkoba itu pada si Big Mom. Setengah percaya dan tidak percaya, Mi-ho akhirnya mengaminkan terlebih dahulu apa yang dikatakan Ji-hoon bahwa suaminya adalah Big Mom sungguhan. Selain itu, Ji-hoon juga memperingatkan Mi-ho untuk hati-hati jika dia benar-benar menyimpan makalah itu. Namun Mi-ho hanya tersenyum sinis sambil mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir dengan semua ancaman karena dia adalah seorang istri Big Mom. Mi-ho kemudian menelepon wali kota dan berterima kasih padanya karena berkat catatan yang diberikannya, semua orang menjadi percaya bahwa Chang-ho adalah seorang Big Mom. Song Tae dan Pak Go terus menyelidiki latar belakang dari Profesor Seo untuk memperoleh informasi. Mereka berdua mendatangi sebuah tempat yang disinyalir Profesor Seo sering menghabiskan waktu senggangnya. Mereka berdua bertanya pada penduduk sekitar sambil memperlihatkan foto si Profesor. Pria itu mengaku terakhir kali melihat Profesor membawa seorang perempuan yang diperkirakan itu adalah selingkuhannya. Karena mereka datang ke tempat ini bukan untuk memancing ikan, melainkan untuk memancing nganu. Mancing kemem lah kalau bahasa Inggris namanya. Kembali ke tahanan, Jerry dan Nopak membagikan kartu pada semua napi yang kemarin bertaruh untuk Big Mom. Dan di luar dugaan ternyata Bang Fahri Husaini juga bertaruh untuk Big Mom. Ayo, 회장님. 번창하십시오. Sementara itu, Chang-ho mendapat 300 juta won dari hasil kemenangannya itu. Dengan uang itu, Chang-ho membayar Yong-ab agar dia bisa menjadi tahanan VIP seperti 3 tahanan istimewa. Dia juga memberikan sebagian uangnya agar dia bisa melakukan apa saja yang dia mau di penjara ini selama dia tidak melakukan kejahatan serius. Tak lupa, Chang-ho juga berzakat dengan memberikan sebagian uangnya untuk dimakan oleh para napi. Para napi sangat senang karena akhirnya mereka bisa makan dengan makanan yang mereka sukai. Ada kerak telur, banros, dan juga makanan khas Korea Selatan, urap sampe. Kedatangan Chang-ho pun disambut bak pahlawan oleh para napi dengan mendengungkan kata big, big, big. Tak terkecuali Bang Fahri Husaini yang juga memberi ok ame-ame pada Chang-ho. Chang-ho masuk ke ruangan VIP dan memperingatkan 3 tahanan istimewa agar mereka mengaku bahwa merekalah yang telah membunuh Profesor Seo. Kalau tidak, mereka akan mati misterius seperti orang yang kena santet. Lee Dugong langsung panik ketika dia sedang minum anggur karena dia takut di dalam anggur itu diisi mantra jenglot oleh Chang-ho yang sudah dianggap sebagai Big Mom sungguhan. Chang-ho pun bersiap menabuh genderang perang dengan 3 tahanan istimewa dibarengi dengan turunnya sepanduk yang bertuliskan pengakuan dosa. Pertama-tama Chang-ho membuat Lee Dugong berhalusinasi dan berpura-pura telah mengambil jantungnya. Yang kedua, mengganggu Jung Jaebong yang sedang ee di WC. Dia membuat Jaebong kesetrum di dalam WC setelah tubuhnya diguyur air. Wali kota merasa dibohongi oleh Chang-ho atas kejadian kemarin. Dia bertanya siapakah Chang-ho ini sebenarnya. Chang-ho hanya menjawab bahwa dia akan mengkojorkan atau membunuh semua musuhnya. Wali kota juga menyinggung Mi-ho yang terus berusaha untuk menyelamatkan Chang-ho. Chang-ho pun dengan singkat menjawab bahwa dia akan mengurus istrinya sendiri.
Di rumah sakit, Bu Komala terlihat mengambil sampel darah para pasien. Miho yang melihat itu langsung mengecek jadwal pada komputer. Dan dia melihat tidak ada jadwal tes darah hari ini. Karena penasaran, Miho terus mengikuti Bu Komala hingga dia masuk ke sebuah ruangan. Sial bagi Miho yang ternyata Bu Juhe beserta satu petugas rumah sakit lainnya melihat Miho masuk ke ruangan itu. Juhe menanyakan alasan kenapa Miho bisa masuk ke ruangan ini. Miho beralasan bahwa dia hanya ingin mengambil masker karena di ruangannya sudah habis. Miho juga menjawab bahwa dia melihat Bu Komala masuk ke sini. Namun si petugas menjawab bahwa dari kamera hanya Miho lah yang masuk ke ruangan ini. Tidak ada Bu Komala. Setelah Miho pergi, Bu Juhe berkata bahwa di tempat ini ada pintu rahasia yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Dan ternyata si petugas itu juga mengetahuinya, namun dia belum pernah masuk. Tiga tahanan istimewa mulai merengek pada Jihoon untuk menyelamatkan mereka dari Changho. Mereka ingin Jihoon menyuap hakim agar mereka minimal bisa pindah lapas. Sepulang mengunjungi teman-temannya, Jihoon langsung ditunggu Changho di luar. Changho mengetahui kalau kemarin Jihoon menemui istrinya. Jihoon pun tersenyum sambil memperingatkan Changho bahwa di sini dia bisa berkuasa. Tapi di luar, dirinya lah yang mengendalikannya. Tak lama setelah itu, Jihoon dapat telepon dari istrinya bahwa dirinya mendapatkan bunga babadotan khas kematian dari suaminya itu. Jihoon sudah tidak meragukan lagi bahwa yang melakukan itu adalah Changho sebagai pembuktian bahwa dirinya bisa melakukan apapun meskipun dia berada di penjara. Changho pun berbisik jika Jihoon mengganggu istrinya lagi, maka dia akan mengirimi hadiah yang paling mengerikan di dunia pada Jihoon. Changho kemudian menemui Bang Fahri dan menawarkan kerjasama dengannya. Bang Fahri awalnya menolak karena dia tidak mau mengkhianati tiga tahanan istimewa. Namun ketika Changho mengiming-imingi investasi pada Bang Fahri pun langsung bilang, "Hayu!" Pertama-tama anak buah Bang Fahri menghajar Dr. Han dan menyerahkannya pada Changho. Changho menyuruh Dr. Han untuk mengakui semua perbuatannya yang telah merencanakan pembunuhan terhadap Profesor Seo di persidangan nanti. Dr. Han awalnya menolak sehingga dia harus digantung. Namun setelah dibanjur kucai, Dr. Han akhirnya bersedia menuruti perintah Changho. Di tempat lain, wali kota kembali bertemu dengan Miho dan memberitahukan bahwa suaminya itu benar-benar Big Moss. Salah satu bukti kuat bahwa Changho adalah Big Moss sungguhan ketika wali kota memberikan daftar nama-nama palsu para pelanggan Big Moss. Namun di luar dugaan, Changho malah menjawabnya dengan benar yang jawaban itu hanya dapat diketahui oleh Big Moss yang asli. Wajah Miho pun terlihat seperti bimbang antara percaya dan tidak. Kemudian ia memilih pulang tanpa mengucapkan assalamualaikum pada wali kota. Di tengah perjalanan pulang, Miho dapat telepon dari ayahnya bahwa Changho telah melunasi utangnya ke Bank Emok senilai 100 juta won. Itu membuat Miho sedikit mempercayai bahwa suaminya benar-benar Big Moss. Miho kembali mengingat masa-masa dulu ketika awal-awal mereka menikah. Tak ada wajah atau gelagat yang luar biasa pada suaminya itu. Ganteng juga kagak, malah terlihat seperti orang camileung atau bodoh. Jadi, siapa atuh Big Moss sebenarnya? Mungkin kita akan mengetahuinya di episode selanjutnya.